Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ambarwati dengan NIM 2001-1050-2006. Jadi, salah satu dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saat di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu problematika lingkungan melalui aktivitas antropologi. Sebelum melangkah jauh, kita harus mengetahui apa itu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dan perspektif materi budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang sering menjadi problem yang sangat sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia yang sendiri. Mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Kemudian, masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Sebuah gerakan dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960 fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konservasi mengusahakan proteksi terhadap spesies terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Problematika lingkungan. Dalam hal ini, berbagai masalah atau hal negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan fisik dan non-fisik. Nah, yang terjadi di lingkungan fisik dimungkinkan sebagai sumbu terjadinya stres kerja antara lain adalah 1. Pekerjaan yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut dikarenakan berbagai hal antara lain. Pencahayaan terasa kurang, sehingga ruang terasa lembab, dan lainnya. 2. Suara gaduh yang diakibatkan oleh deru suara mesin yang seharusnya sudah waktunya dilakukan perbaikan. 3. Perlengkapan operasi perusahaan yang kurang memadai, seperti halnya perlengkapan untuk pengelasan. 2. Kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar adalah kerusakan hutan yang dimulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga terjadi pembakaran hutan yang menjadi dari kerusakan hutan yang ada. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan, karena apabila dibiarkan akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Nah, untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu solusi untuk jangka
jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Dan ini yang sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging dan hal-hal lainnya. Kemudian, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Ya, penanaman kembali hutan yang telah rusak. Ketiga, perasaan khawatir atau takut yang dimungkinkan muncul terkait dengan kurang amannya pengguna berbagai fasilitas operasi perusahaan. Keempat, minyak karir yang kurang begitu jelas terkait dengan kelangsungan karyawan bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini, ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, serta solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yaitu, yang pertama, permasalahan sungai yang tercemar. Untuk mengatasi permasalahan itu, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memperlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri maupun masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai ke setempat. Kedua, kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar adalah kerusakan hutan yang dimulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga terjadi pembakaran hutan yang menjadi dari kerusakan hutan yang ada. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan, karena apabila dibiarkan akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Nah, untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Dan ini yang sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging dan hal-hal lainnya. Kemudian, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan di tempat. Ya, penanaman kembali hutan yang telah rusak. Selanjutnya, yang ketiga, banjir. Nah, kita tentu saja tidak asing dengan fenomena ini, karena di Indonesia sendiri, bahkan di kota-kota besar, sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun, banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Keempat, pencemaran udara. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah hal yang kemajuan, namun pada nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat sosial, perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara yang bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon, kemudian mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. 3. Pemasangan filter pada
penggunaan asap pabrik-pabrik. 4. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, hal lainnya yang menjadi permasalahan yaitu 5. Permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka membuat tingkat konsumsi pun meningkat, yang pada akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Hal ini yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja sangat merugikan lingkungan. Hanya solusi yang bisa dilakukan yaitu, 1. Membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya agak jauh dari permukiman. Membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Membuat tempat mengapa hal ini terus terjadi? Karena pada hakikatnya pemenuhan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan dilakukan secara berlebihan. Kurangnya kesadaran akan lingkungan di sekitar. Menanggulanginya sangat sederhana, yaitu kita harus bertanggung jawab apa yang kita telah perbuat. Kemudian meningkatkan kesadaran akan lingkungan itu sangat penting. Dan